Pemirsa, melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia diikuti dengan meningkatnya jumlah pemakaman. Sejumlah daerah mulai melebarkan lahan mengantisipasi lonjakan jumlah kematian. Di Cimahi, Jawa Barat, Pemkot menyiapkan lahan untuk ratusan makam khusus jenazah COVID-19. Pemerintah Kota Cimahi tengah mencari tambahan lahan pemakaman khusus COVID-19. Ini dilakukan karena lahan makam yang tersedia saat ini sudah terisi penuh, salah satunya yang berada di Kampung Lebak Saat, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Tak ada syarat khusus bagi lahan pemakaman karena semua dilakukan dengan protap COVID-19 yang ketat. Sudah disiapkan 200 hingga 250 lubang pemakaman sebagai langkah antisipasi. Sekarang kondisi memang sudah agak penuh. Dan kami sekarang sudah menyediakan lagi di khususnya Cipageran di Blok H. Itu kurang lebih bisa sampai 200 orang pemakaman di sana. Sudah kami sediakan. Jumlah kasus positif COVID-19 di Cimahi terus bertambah mencapai 219 kasus. 5 diantaranya meninggal dunia. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Ainyus melaporkan.